Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sahabat ngaji online dimanapun anda semuanya berada Hafizhukumullah Kembali bersama Merzuki Channel, kita lanjutkan belajar mengaji Al-Quran dengan tartil dan pelan. Kita akan belajar pada surah Al-Baqarah ayat 191 sampai ayat 193. Baik, mari bersama kita mulai dengan membaca ta'awud dan basmalah. <tuh> A'udhu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim bismillaahirrahmaanirrahiim waquntuluhum haitsu saqaftumuhum wa akhrijuhum kita berhenti di sini kita ulang lagi وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ وَقَتُلُوهُمْ Di sini ada kof berharokat sukun asli dan berada di tengah-tengah kalimat dipantulkan hukum bacaan kolkola suhro Tulu lu panjang dua ketukan sebab di sini ada wawu sukun sebelumnya dhamma hukum bacaan mad tabii. Humha mim sukun bertemu dengan huruf ha dibaca jelas hindari atau jangan membaca dengan memantulkan. Waantumuluhum hum salah ya itu ya sukun sebelumnya fathah tidak dibaca panjang hukum bacaan lin Saqif Saqif nah, di sini ada fa berharokat sukun ada desisan anginnya Saqif tumu mu panjang dua ketukan di sini ada waw sukun sebelumnya dhammah hum wa mim sukun bertemu waw jadi ketika ada mim sukun yang tidak bertemu dengan huruf mim atau ba di depannya sini bukan huruf mim atau ba maka dia dibaca dengan jelas. Nah, ini adalah hukum bacaan izhar syafawi. Jadi bacanya jelas. Wa akhri ri ra berharakat kasroh dibaca tipis. Wa akhri ri rijuju panjang dua ketukan karena di sini wawu sukun sebelumnya dhamma. juhum. Hum. Kita berhenti pada mim sukun ini. Kita ulangi dari wa akhrijuhum. Wa <tik> min haitsu akhrajukum wal Nantu asyad من القتل. دولة وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. وأخرجوهم mim sukun bertemu mim hukum bacaan idgham mimi didengungkan selama dua ketukan hum min ha nun sukun bertemu ha hukum bacaan idhar dibaca jelas tidak boleh dipantulkan salah jika membaca min atau min ha salah yang betul adalah min ha min ha Hai itu uh, lain ya atau lin akhra roh dibaca tebal roh ah karena roh berharokat fathah dibaca tebal ju panjang dua ketukan di sini wawu sukun sebelumnya dhammah mad tabi'i um wa mim sukun bertemu wawu ya sama seperti yang belakang ini hukum bacaan idhar syafawi wal fitnatun wal fitnatu. ada alkomariah di sini dibaca jelas tidak boleh dipantulkan salah jika membaca wal atau didengungkan wal salah ya yang betul wal fitnatun ashaddu ditekan karena dal bertasydid minal Minal al lagi jelas bacanya kontel qantil nah, di sini ada tak berharokat sukun kemudian di depannya ada lam berharokat kasroh dan dia harus disukunkan karena wakaf maka bagaimana caranya cara membacanya yaitu dengan menyempurnakan huruf tak dulu yang berharokat sukun kemudian disusul dengan bunyi huruf lam yang disukunkan minal qatl qad <Universe> nah, begitu ya kita lanjutkan wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta fi kita ulang lagi wala <han> tuqatiluhum al masjidil haram hatta yuqatilukum wa la panjang dua ketukan ma di sini ada alif sebelumnya fathah oh, tuqa ko panjang dua ketukan ya mul haq ma lu panjang dua ketukan ma Hum mim sukun bertemu dengan huruf ain dibaca jelas. Setiap ada mim sukun di depannya tidak bertemu dengan huruf mim dan bak maka dibaca jelas. Ain da ain da nun sukun bertemu dal hukum bacaan ikhfa. Cara membacanya disamarkan dan didengungkan selama dua ketukan. Ini adalah hukum bacaan ikhfa akhrof. Ya, dal adalah salah satu huruf ikhfa akhrof. Al-komariyah di sini dibaca jelas. Masjidil Masjidil di sini sin berharokat sukun ada di sisan angin. Mas mengalir ya masjidil harami harami roh berharokat fathah dibaca tebal dan roknya ini dibaca panjang selama dua ketukan maqtabi'i hatta ditekan tak bertasdid hatta dan dibaca panjang selama dua ketukan mulhaq maqtabi'i ya yuqatilukum yuqo panjang dua ketukan yukotilu lu panjang dua ketukan maktabiim kum mim sukun bertemu fa ya hukum bacaan idhar syafawi fi mat arid lis sukun haknya disukunkan fi kita lanjutkan fa'in qatalukum faqtuluhum kita ulang lagi fa in qatalukum faqtuluhum fa in qoh. nun sukun bertemu dengan huruf qaf disamarkan disertai dengan dengungan selama dua ketukan hukum bacaan ikhfa ikhfanya adalah ifa abad ko oh, panjang dua ketukan ya mulhak maltobi di sini ada rukov menyandang harokat fathah berdiri ko oh, lu panjang dua ketukan maltobi wawu sukun sebelumnya Kum fa mim sukun bertemu fa idhar syafawi jelas bacanya jangan dipantulkan Fakutuluhum Faku Nah di sini huruf kof berharokat sukun asli Dan berada di tengah-tengah kalimat Ya dipantulkan hukum bacaan Kolkolah sugro Tuluhum Lu panjang dua ketukan matwabi'i Kita lanjut Kadhalika jazaa'ul kafiri kita ulang lagi kadzalika jazaa'ul kafirin kadzalika za panjang dua ketukan mulhaq mautabi'i kanya pendek lika tidak boleh lika salah jazaa'u ada mautabi'i mana matobinya ini ada alif sebelumnya fathah matobi bertemu dengan huruf hamzah di sini dalam satu kalimat jadi jaza u ini satu kalimat ya maka dibaca panjang lima ketukan atau lima harokat hukum bacaan apa hukum bacaan mat wajib mutaswil ul di sini ada al -Qumariyah. dibaca jelas ke panjang dua ketukan mulhak matobi Firin Rin roh berharokat kasroh dibaca tipis Ri Rin Kemudian rinya boleh dibaca panjang Dua harokat boleh Empat harokat boleh Enam harokat juga boleh Hukum bacaan apa? Mat arid lis sukun Kita lanjutkan Fa'inin tahau fa'inin Allahul Ghafurur Rahim Kita ulang lagi Fa inantum ha inna Allah innallaha Ghafurur Rahim Fa inantum pendek semuanya fa ta nun sukun bertemu ta hukum bacaan ikhfa ya ikhfanya adalah ikhfa akrob ta ta adalah salah satu huruf ikhfa akrob ta hau hau nah, di sini ada wau sukun sebelumnya fathah bukan bacaan panjang ya ini adalah bacaan lin fa inna nun bertasydid ya ditekan ditahan selama dua ketukan Hukum bacaan ghunnah musyaddadah. Kemudian di sini ada fat Allah atau lafat Jalalah, sebelumnya fathah maka dibaca tebal dengan suara Allah. Fa innallaha nallaha bukan nallaha. <tuh> Jika dibaca nallaha maka salah. Ghafu <tuh> panjang dua ketukan karena ada wawusukun <tuh> sukun sebelumnya dhamma huruf ro domatain bertemu dengan huruf ro ya ini cara bacanya adalah dimasukkan dan didengungkan jadi langsung masuk ke huruf ro tanpa dengung huruf nah, hukum bacaan apa hukum bacaan idrom bila gunnah huruf idrom bila gunnah ini ada dua apa saja yaitu lam dan ro nah, ini ro adalah salah satu huruf idgham Bilahun, mat arid lisukun. Ya bertemunya matobi dengan huruf hidup di akhir kalimat dan iwakofan Selanjut, waqantiluhum hatta lan fitnatu wa dinulillah hmm. kita ulang lagi wa hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinulillah wa ko oh, panjang dua ketukan ya mulhak matobi tilu panjang matobi i. hum ha mim sukun bertemu ha dibaca jelas hum ha tidak boleh hum ha salah atau hum ha juga salah hatta ditekan tak bertasdid la panjang dua ketukan matobi i la takuna takuna ku panjang dua ketukan ya mabdobi nanya pendek jangan dipanjangkan salah jika membaca takuna salah ya fitnatuwa domatain bertemu wawu hukum bacaan idgham bi dimasukkan dan didengungkan ya jadi dari domah ini langsung masuk ke huruf wawu fitnatu didengungkan selama dua ketukan wa panjang dua ketukan Maltobi'i nanya pendek nanya pendek langsung masuk ke huruf dal ya di sini ada hukum bacaan al syamsiyah lamnya lebur tidak terbaca langsung masuk ke huruf dal wa yakuna di hati ini panjang dua ketukan Maltobi'i nulillah lafadz Allah dibaca tipis kita lanjutkan fa inin tahaw fa illa kita al ulang lagi fa tanghau illa ala al <-zalimin> fa in ta hukum bacaan ikhfa nun sukun bertemu huruf ta tahawlin atau lain waw sukun sebelumnya fathah Fala panjang dua ketukan ma'l-tabi'i udwana ud dal sukun dipantulkan ya dal berharokat sukun asli dan berada di tengah-tengah kalimat seperti ini udwana wana panjang dua ketukan matobi'i apa sebab mat i? karena di sini ada alif sebelumnya fathah na ilang ilang ya ilangnya ditekan ilang dan dibaca panjang selama dua ketukan Allah langsung masuk ke huruf dhot ya di sini ada hukum bacaan al syamsiyah jadi alnya lebur tidak terbaca dho panjang dua ketukan ala nah, di sini hukum bacaan mad arid mudah-mudahan bermanfaat Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh